So, kawan-kawan, hari ini saya ingin berkongsi resepi resepi sotong masak dengan petai. Masak pedas ya. Okey, jangan lupa subscribe, komen, share and like video saya. Jangan lupa tonton sampai habis. Okey, ini bahan-bahan yang saya gunakan. Saya pakai ini cili pandan dengan cili api. Saya pakai 4 biji. Sotong yang saya telah bersihkan dengan bawang putih, bawang merah dengan ini daun limau. Okay guys, sebelum tu saya nak masak sotong ini dahulu untuk menghilangkan dia punya air, supaya nanti saya masak dia tidak berair lah, supaya sambal dengan petai saya nanti tidak berair. Okay guys, ini sotong yang kita masak tadi. Tengok air dia dah keluar. Okay, kita kecut. Lepas tu kita ambil isi dia sahaja. Okay. Okay guys, ini dia cili dengan bawang yang saya tumbuk tadi. Saya tak tumbuk secara halus. Saya hanya tumbuk ni untuk pecah-pecahkan cili ni sahaja. Okay, sebab cili ni muda lagi, so dia tak pedas. Garing sangat, lepas tu kita masukkan petai. Masukkan daun limau. Okay, kita masukkan daun limau. Okay guys, lepas itu kita masukkan kicap manis sedikit, sedikit saja. Saya nak rasa mie lebih mantap lagi.
kita masukkan cili pisau. Ini ada cili pisau yang saya campurkan dengan bawang dengan cuka. Okey. Semua rasa dia sini ada ya. Masam, manis, pedas, masin semua ada. Manis pun ada. Okay, kepada yang nak ikut resipi saya ni, memang banyaklah resipi macam ni kat luar sana. Tapi saya lebih suka pakai cili yang lebih banyak sikit. Biar rasa dia lebih mantap, lebih mantul guys. Okay guys, ini dia itu soto masak petai pedas. Pedas menampar sampai ke muka, sampai ke telinga guys. Okay, saya rasa ni dah masak, memang dah masak. Okay, lepas tu kita tutup api. Ini dia tadi resepi saya, petai masak dengan sotong, petai masak pedas dengan sotong.